Tika Teh Hesti dan Enjat lebih dulu kenal Caca ketimbang buat Tuna. Kecilnya. Dia ada. Dia ada. Siapa kok gue tau sih? Lu cuci jendol kita main. Iya, iya. Bilang. Gue jadi anaknya Poli Cornelia, anaknya Irgi. Gue jadi selingkuhnya Aji Wandi, lu tau gak? Iya. Kan? Itu sinetron pertama gue, satu cuci dua cinta. Itu sinetron pertama gue juga. Ya Allah. Teh, gila gue baru tau. Gue baru tau. Gue main di situ. Wah, kita udah lama berarti ya coy. Dulu tuh zaman-zaman kita casting, kita sering banget ketemu ya Ca. Casting iklan, sering banget ketemu, nominasi-nominasi bareng gitu kan. 2010 sampai akhirnya Ca main sinetron. Itu bareng lah, maksud kita ngejejaki karir. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Momen kebahagiaan pernikahan dari NC Storia dan Molenka Setra kemarin memang menjadi rasa yang campur aduk. Bagaimana tidak, NC Storia yang merupakan sahabat dari Desta dan juga sahabat dari Natasha Rizky ini harus mempertemukan keduanya dalam momen kebahagiaan. Sedangkan keduanya selama ini atau saat ini sedang berada pada momen kesedihan, yaitu momen perceraian. Sebagai sahabat yang sangat dekat, baik dalam pekerjaan maupun dalam sehari-hari, NC Storia tidak mungkin tidak melibatkan mereka berdua, yaitu Desta dan juga Natasha Rizky, dalam hari yang paling berbahagianya itu. Dan kita tahu mereka berdua mendapuk Desta dan juga Natasha Rizky sebagai pendamping pengantin. Natasha Rizky sebagai pendamping pengantin wanita dan Desta sebagai pendamping pengantin pria. Tak ayal mereka pun akhirnya bertemu dalam satu panggung dan berfoto bareng bersama pengantin, karena mereka terlibat dalam satu acara, satu event yang mana sahabat mereka sedang merayakan kebahagiaannya. Tibalah saat ini bertemu dengannya, jantungku berdetak cepat, hati berdetak. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwasanya Natasha Rizky sebenarnya sudah kenal dengan Hesti Purwadinata dan juga NC Storia sebelum Desta. Hal ini karena mereka menapaki karir dari bawah dan mereka sering bertemu dalam acara sinetron di tahun-tahun atau di sekitar tahun 2009-2010. Kecilnya. Dia ada. Anaknya. Makasih, aku gak tau. Cuci jendol kita main. Iya, dia bilang. Gue jadi anaknya Poli Cornelia, anaknya Irgi. Gue jadi selingkuhnya Aji Wandi, lo tau. Iya. Ya itulah pengakuan mereka mengenang masa lalu. Inilah sinetron Satu Cincin Dua Cinta. Sinetron yang tayang di ANTV di tahun 2005 ini memang meroketkan nama Poli Cornelia dan Irgi. Di situ Caca atau Aca menjadi anak dari Poni Cornelia. Jadi kita main. Iya, dia bilang. Gue jadi anaknya Poni Cornelia, anaknya Irgi. Gue jadi selingkuhnya Aji Wandi, lo tau. Iya. Ya memang Hesti Purwadinata itu menapaki karir sejak awal, sejak muda. Di tahun 2005 merupakan sinetron pertamanya, kemudian merambah ke dunia presenter dan host. Di situ dia bermain sebagai selingkuhan guys di Satu Cincin Dua Cinta. Irgi, gue jadi selingkuhnya Aji Wandi, lo tau? Iya. Gue jadi Dina. Gak kenal gue tiga kan? Itu sinetron pertama gue, Satu Cincin Dua Cinta. Itu sinetron pertama gue juga. Ya Allah. Teh, gila gue baru tau. Gue baru tau. Gue main di situ. Wah, kita udah lama berarti ya coy.
Nah begitulah guys, sebenarnya Hesti Purwadinata sudah mengenal dulu, sudah pernah bertemu dulu dengan Natasha Rizky. Dan waktu itu memang Natasha mungkin masih kecil dan NG yang atau Hesti waktu itu sudah lebih dewasa. Hesti memang seumuran dengan Desta. Dan kini mereka bertemu di pernikahan NG Storia. Betul, zaman-zaman kita casting, kita sering banget ketemu ya, Cak. Casting iklan, sering banget ketemu, nominasi-nominasi bareng gitu kan, 2010 sampai akhirnya Cak main sinetron. Itu bareng lah, maksud kita ngejajaki kan. Begitu juga dengan NG Storia dan Natasha, ternyata mereka sudah sering ketemu saat casting-casting untuk pemilihan bakat artis dan sering menjadi nominasi bareng sebagai pemain sinetron. Hal ini sejak 2010 sebenarnya mereka sudah bertemu. Nih, jadi posisinya nih ya, TKP kayak gini, Megumi sebelah sini, Miska sebelah sini. Jadi coba bolak-balik nih, Megumi udah ya, nak ya. Miska! 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 Tiap hari gue kayak gitu. Cepet gak? Awas ya, kalau gak mau biarin aja, gak beli mainan. Ya gue tiap hari kayak gitu tau gak? Sumpah, terus abis itu, ayo udah mulai. Enggak, Miska gak mau zoom dulu karena Miska mau makan dulu. Ah waduh, terus? Enggak, ntar aja makannya. Oh gak bisa, Miska mau makan dulu, kalau enggak Miska gak kepengen sekolah. Terus gimana? Gak bisa, gak bisa. Terus gimana? Akhirnya itu kalau udah kayak gitu, Aca iniin dulu, udah Aca siapin. Kan kalau join zoom udah join, yeah. Kan udah kelihatan dong mukanya, yeah. Itu Aca gituin, nih lihat nih, udah mulai misnya. Ayo, ayo mau ngapain? Nah, cepetan gak lo? Enggak, ibu tolong, tolong jangan! Ibu tolong! Misalnya dia udah nangis kan? Tolong, tidak! Ibu, misalnya dia udah nangis nih, dia udah nangis kan? Udah nangis tapi Aca liatin, ya udah, tapi ibu ini dulu, Miss, kamu ngelap dulu. Yang baik. Jadi gimana yang sih jadi bridesmaid juga? Iya, aku jadi bridesmaid. Dan bridesmaid kan emang cuma 4 orang, karena itu di gereja juga kan pemberkatan. Ada aku, ada Feby, ada Eudia, sahabat Mila dari SMA, dan ada satu lagi namanya. Kok yang ngerapin baju cuma Feby doang? Jadi di... Lu kemana? Jadi di adat Batak itu ada namanya, aku takut salah, pokoknya ada satu nama. Emang itu tuh bridesmaidnya itu yang akan selalu megangin bunga. Itu apa namanya, megangin kain. Jadi sale. Emang dia tugasnya itu ya. Gitu. Karena jadi ada syaratnya lah, karena Feby ini yang mengenalkan sama Yakub. Terus habis itu harus anak yang apa, belum menikah apa segala macam. Sebenarnya aku juga, tapi kan kayak Feby yang kenalin, jadi Feby ya gitu. Jadi Feby ditugaskan memang, jadi dia yang harus paling sigap. Jadi kita cuman kayak Feb itu Feb, tuh rambutnya tuh Feb, itu failnya gitu. Jadi gitu. Itu yang nikah si Jessie apa Camilla sih? Fakta yang harus kamu ketahui tentang Hesti Purwadinata. Terlahir dengan nama lengkap Raden Hesti Puspitasari Purwadinata. Lahir di Bogor, Jawa Barat tanggal 15 Juni tahun 1983. Anak ketiga dari 7 saudara ini masih memiliki darah keturunan biru dari kerajaan Sunda. Mengawali karir sebagai model ketika mengikuti ajang pemilihan wajah femina tahun 2005 dan berhasil keluar sebagai juara ketiga. Saat masih duduk di bangku SMA, Anan pernah bergabung dalam sebuah band yang menyanyikan lagu bergenre jazz. Namanya mulai dikenal ketika menjadi host infotainment kabar-kabar di stasiun televisi RCTI pada tahun 2006. Terjun dunia seni ketika membintangi film pertamanya berjudul Cintaku Selamanya tayang tahun 2008. Namanya semakin terkenal ketika menjadi co-host acara Tonight Show bersama Desta, Vincent, dan GN Historia pada tahun 2013. Menempuh pendidikannya di Universitas Gunadarma, Jakarta. Akun sosial medianya pernah diblokir oleh penyanyi Prince Syahrini. Resmi menikah dengan aktor Edo Borne pada September tahun 2010 dan sekarang sudah dikaruniai.